Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wowo Repair. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di sini saya lagi memegang Vivo Y30 yang dimana saya ingin membagikan tip dan trik juga tutorial saat membuka tutup belakang atau backdoor baterai dan LCD ya. Karena di sini kondisinya LCD-nya rusak ya. Jadi untuk sebelum mengganti LCD, langkah yang harus dilakukan yaitu harus membuka backdoor, baterai dan juga LCD ya. Jadi di sini saya memberikan tip dan trik cara-caranya ya. Di langkah awal kita membuka terlebih dahulu dua baut pengikat di bagian konektor cas ini ya. Untuk ini baut pengikat tutup belakang atau backdoornya. Setelah itu kita buka SIM tray-nya terlebih dahulu. Karena di sini kondisinya ingin mengganti LCD ya. Inilah langkah-langkah yang harus ditempuh ya teman-teman. Kita buka backdoor seperti ini. Kita cari alat pencongkel seperti besi seperti ini ya, besi tipis, lalu masukkan ke tepian atau frame di Vivo Y30 ini ya. Nah, ini sudah terlepas. Langsung angkat ya, tapi ingat jangan langsung ditarik ya, karena di sini ada fingerprint yang harus kita buka terlebih dahulu. Ini ada baut pengikat satu, penutup kalengnya kita buka terlebih dahulu. Kita cabut seperti ini ya. Setelah terbuka langsung kita angkat seperti ini. Oke, backdoor sudah terbuka dengan aman. Setelah itu kita mencabut baterai ya. Untuk mencabut baterai kita harus membuka penutup mesin dari Vivo Y30 ini terlebih dahulu ya. Di sini ada sekitar 8 atau 9 baut pengikat ya. Dan di sini saya menggunakan obeng plus dengan ukuran 1,5 mm untuk membuka penutup mesin ini. Jadi teman-teman, apabila kurang penjelasan di video ini bisa tanya di kolom komentar ya. Saya akan menjawab dan memberikan solusi terbaik untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe juga channel Wowo Repair ya. Oke, ini kaleng penutup mesin sudah terbuka. Langsung kita cabut baterai ya. Ini soket baterainya tercabut. Dan ini plastik hijau ini untuk penarik baterai ya. Nah, ini seperti ini saja. Dan setelah itu langsung kita buka plastik pelindung baterainya dan kita angkat soket LCD-nya ya. Nah, LCD karena LCD-nya sini sudah renggang ya, langsung saja kita buka ya. Jadi inilah langkah saat ingin mengganti LCD Vivo Y30. Langkah-langkahnya seperti itu ya. Harus membuka backdoor, membuka baterai dan mencabut LCD-nya ya. Setelah itu langsung kita pasang LCD yang baru dan kita pasang baterai, lalu kita tutup dengan penutup belakang seperti itu tadi ya, seperti yang kita lakukan awal tadi ya. Inilah tutorial singkat seputar Vivo Y30 untuk teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, share ke teman-teman yang lain kalau ini memang bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Semoga rezekinya dilancarkan ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Salam Wowo Repair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.